Vivi Novika dan Alfranda Dewangga. Hubungan antara Vivi Novika dan Alfeandra Dewangga dikatakan telah didirikan karena suatu kasus. Tributeus.com, Vivi Novika mengumumkan bahwa dia telah putus dengan Alfeandra Dewangga. Hubungan antara Vivi Novika dan Alfeandra Dewangga akan dicairkan karena kasus yang dilakukan oleh pemain PSIS Semarang. Vivi Novika juga membongkar sosok orang ketiga dalam hubungannya dengan Alfeandra Dewangga pada pengunduhan sejarah Instagram Vivi Novika pada hari Kamis. Curhatan Vivi Novika tentang kasus yang dilakukan oleh Alfeandra Dewangga. Vivi Novika mengungkapkan sosok orang ketiga. Baca juga, putuskan sambungan Alfeandra Dewangga, Vivi Novika deriting di Instagram, benar-benar di bawah ini, dia terus menipu. Dalam curhatannya, Vivi menulis bahwa banyak orang berpikir apa yang ada di foto itu adalah dia. Saya tidak menerima ini ketika saya berpikir saya, dan tampaknya ada juga banyak yang mengira saya dikurung di Semarang dari kemarin, tulis Vivi. Vivi menulis bahwa ia telah menerima ekspedisi video dari urusan Dewangan Citizens. Ini adalah video yang dikirim oleh salah satu dari Anda, saya tidak perlu mengungkapkan IG, kata Vivi. Pemain FTV juga menulis kalimat untuk Dewangga. Silakan, jangan menyakiti orang lain, berhentilah padaku, tulisnya. Vivi menulis bahwa dia tidak akan mengganggu hubungan mereka dan lebih suka diminta untuk selalu bahagia.